pertemuan dari Pak Mujib di tempat yang diduga milik bangsawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Sukorone MM. Seorang warga dusun Melaten, Desa Rejo Agung, Ngoro, Jombang, Jawa Timur, menemukan reruntuhan yang diduga situs sejarah reruntuhan rumah bangsa zaman Kerajaan Majapahit. Dia mengaku menemukan situs ini berdasarkan petunjuk. Hal ini diutarakan warga bernama Mujib saat ditemui di lokasi. Saat ditanya, Mujib mengaku memperoleh petunjuk soal lokasi reruntuhan itu dari seorang bangsawan Majapahit. Saat ditanya, Mujib mengaku memperoleh petunjuk soal lokasi reruntuhan ini berdasarkan petunjuk dari seorang bangsawan Kerajaan Majapahit. Dia mengatakan bahwa dari petunjuknya, ia mendapat perintah untuk menggali sesuatu yang ada di lokasi tersebut. Itu termasuk bangsawan Tijang yang terpenting di Majapahit. Tijang apa? Memangnya terpenting, memangnya Tijang. Ini pun jenis Tijang nih, Bu? Wah, lu mas, Tijang juga karena dia nyebut ke Amel. Bisa halu, terus kamu dulu. Tiga panggil ini, kan? Iya, tiga panggil ini, kalau ngomong-ngomong, jorong ngomong-ngomong, setengah ngantuk. Oke, tapi jenis sadar nih, Bu? Ya sadar, teman, setengah ngantuk. Oke. Akhirnya beritu-beritu, tidak ya, wawasan ini. Ya, benar kok gembur, Mas. Nggih. Memang kula tempe iki mboten anu, mboten tak kabur niku. Nggih. Mbukak niku selain enten di jenggul, bebane berat. Kamu pun niku enten barang. Cuma nek enten sing ada ambisi, insyaallah kudu muncul. Tapi nek mboten ambisi terlalu kemilian Mas, iki hampir kemilian Mas. Nggih. Iku mboten. Kados-kados nopo niku kados keramik marung kata kuat ini di pecah, ini pecah. Ngapain kita tuh akan? Terus nopo kata rumah kata nopo kuat nopo kita tuh akan. Nih pun ketemu umpak ya mas, umpak dakon terus kalle tungguin nih bu, tungguin nopo mawon terus pulang bawa kata mudeng coro coro nih. Gue sakit ngomong jauh, tapi coba coba acar kan nih. Gue ngomong ke mau alus, jadi gue betul betul nangkep tembikijung. Gue namun kalau sedih wong nang kene awakmu aja terlalu tok gejro. Mas itu yang sing mboten kok tuju nggih. Mbok wajro mbok aja yang ben apa ning mboten kepangge. Tapi nek kula sadang ceng niku wau, mboten sepele kok tuk ngoten. Kirangan nggih mboten dilek kerso tapi memang pun tas bekas sing ngoten. Dadi kula kepala tempe ngler satu-satu ini. Terus yang niku wau enten pesen napa mboten? Mboten nggih. Mboten pun mboten cuma guru ngumpulin koyo mboten dicacah. Lah nek ngira dicicak ta kecacaran mane dia yang teko. Ya kombrikom berko ala ngoten apa tenang aja. Mangkane iki dipimpin mumpung. Dadi nek sanjange niku niku bangsawan kerajaan Kediri ya. Masih bae. Oh, masih bae niku. Terpatah niku. Nggih. Oh niki tak aktif dicicok bang ya sama tanah-tanah ini. Nggih, sambal urup. Nah, terus niki mboten kula tinggal riyen ngene iki jarang jarang telas ya. Yeah. Berhubung pun meling rian, meling maksudnya meling kan tuh. Oh sebentar masih jong, sebentar nang kono aing kalau mari urusan itu terus terus uang nunggu jawaban nunggu tuh nih. Baru sampai nih gua sama tuh tuh nih permasalahan apa? Ibu kan apa gitu kali batul dengan perwati. Alon-alon nggak tuh? Iya masih sih. Tapi bukan rusak. Pen apa nih kita kata foto? Kalau foto itu ada ngatur deh apa? Rusak. Ini gua kan yang kasih susunan kota. Oh enggak lah, makanya sumber ini pertama kalau pasti nih.
Terima kasih, Dok. Terima kasih. Maafkan. Kualitas ayu tadi. Oke. Nah, tapi kalau tutupin ayu tak ambilin aku. Tapi kok tetap masuk saya, Pak, nih? Iya, kita ini awalnya gini tuh, Pak, gini tuh. Saya jangan seperti itu. Tapi, belum mungkin dengan orang. Ini mau meruntungnya tadi, kenapa aku mau diisi dengan? Berbuat. Nggak tadi, aku kan buatan numpuk ngeten iki. Pun buatan gandeng ya. Ya buatan, mangan kula kumpul ngeten iki. Utuh buatan kula lah, buatan kula pas apa ning kula bareng mawon. Nggih ditoto sehat. Iki pun. Iku kan rasane. Nggih, mau dibuatan ya. Kumpul ning ngene mau dadi apa. Ya tak wis metu. Kopi tapi saya kerja. Nggih, ini kan kaca. Sing ketahan-ketahan. Tapi saya tapi separuh ngoten iki. Tapi ageng, Mbak. Ageng lho. Ya ageng lho. Pecah sing ngoten iki kan betul mantuk. Heeh. Tapi lek ajur boten. Oh, ngoten. Maksudnya niku lek tasik bentuk niku boten ana tapi jatuh. Nggih. Ngene bentuk niku. Tapi cara ngoten boten utuh. Eh tapi utuh tapi iki iki maksudnya nggih. Lemah tapi saya mikir ngoten. Nggih kok ngumpul nih kalau nggih. Kalau pun kalau mau tapi yang kalau pikir ini ya. Nah ini kalau pak sing pasti ini kasih bentuk kain ini. Ngeten mas cerita ini. Ini waktu pas kita mulai ketemu barang waktu belum mantu nanu nih terus kemudian menunggu di sini pas mana itu kan kita panggil lagi kalau bertemu enak gitu makom tapi pun ngeten nih aku kan jarang jelas itu akhirnya semerap nih terus gue jemeneng, terus kepanggil, ngomong ini ngeten oh, kita yang ngoten tapi kebelikin buatin pulau cuman kebeli, terus gue ngeten di sini, ngeten barang berharga, mbak ngerti untuk nopo, tapi tentang di kiri cuma itu yang buatin ambisi, insya Allah muncul iya ini orang nama ini kasih asli bang, kasih kelas ini oh enggak, gak ngerti ini buatin pulau jadi yang kawitan itu beli si blok-blok ini pertama ke panggil masih melapas malah kalau bulat mereka termasuk tempun dari ini dong bukan di sana ya benar temuan dari ya semua harapan pulang buat tenang tetap bilangnya bersama tapi pun disitu proses disarit silahkan proses dikit kenapa mungkin kalau podo kalimata ini tiang sini yang bersama terus mungkin nggak mengenal itu lagi bertemangan. Nah ini gue pulang mikir kata-kata gue mau. Nah jadi pasti gue harapan gue nih lek gue titik hati gue kalau sing betulnya beriku beriku pokok kurang lebih 10 meter persegi terus muncrati barang nih gue kecil-kecil nih gue enten gue pasti gue kasih scan-scan nopo corot yang gotok banyu kalau ngarun tapi di sobeti gue ngerti lo tapi juga gini kumpulik gini gue terus ada kekeran yang ngarun betongnya lu mandi betong? Ajur ya ajurnya kalau disini tetap di katun masalah tapi lek kasih separuh buat nangkal di itu yang itu dengan mempalakan mempalakan orang itu kasih kasih buat ini ya sama semua hasilnya puing-puing reruntuhan itu ditemukan Mujib di suatu tempat dengan kedalaman sekitar 2 meter dengan lokasi tak jauh dari rumahnya. Sejumlah puing-puing berupa tiang dan umpak atau alasnya diamankan ke rumah Mujib. Dari Pak Mujib di tempat yang diduga milik bangsawan ya. Berdasarkan temuan yang diselamatkan warga, bisa diduga bahwa ini merupakan bagian dari rumah bangsawan. Karena ada hiasan di tiang rumahnya. Juga menunjukkan ada bagian yang diduga sebagai gapura sebelum memasuki bangunan utama. Selain itu, beberapa bagian situs tersebut masih terlihat dengan jelas, menyerupai struktur rumah yang terdiri atas batu bata. Situs tersebut diduga hancur dan terkubur akibat letusan gunung berapi. Dulu kan Mongol. Di lokasi ini, Mujib juga menemukan berbagai benda-benda kuno seperti uang kuno, kuci, dan juga benda-benda yang lainnya. Itu kenapa, Pak? Ini tanda kerajaan. Oh.
stempel. Coro samban, misal samban, kata pemenang ya. Oh. Ini tidak butuh. Nah ini kan ini pemenang samban itu kerjaan apa aja? Ini tidak butuh. Coro samban kali, tidak ada kartu ini. Oh, kadang. Jelas. Oh, masih mungkin Cina ya? Kemungkinan Cina. Yang Cina sama cabai tadi. Thank you.